Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Iksan di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Di depan saya ini ada satu unit Yamaha Bison yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R90 Scrambler. Penasaran untuk lihat spesifikasinya atau cek soundnya? Yuk kita ikutin video ini. Motor ini adalah motor Yamaha Bison. Berkapasitas 150cc dengan sistem karburator. Dengan tahun pembuatan tahun 2012. Yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R90 Scrambler. Motor ini stok ready ya. Motor ini akan kita jual di harga 23,5 juta. Sudah surat-suratnya lengkap, pajaknya hidup, nomor rangka, nomor mesin, akur cocok sama suratnya, pastinya siap dar. Kalau teman-teman ada bahan motor sendiri minta dikonsepin jadi seperti ini atau dimodifikasiin jadi BMW R90 Scrambler, di bengkel Icus Custom biaya 15 juta sudah jadi ganteng seperti ini. Dan bagi teman-teman yang nggak mau pre-order karena nunggu antrian kelamaan, teman-teman bisa update stok ready-nya di Instagram saya di Icus921 di surganya Motor Custom Semarang. Ya oke, lanjut kita cek spesifikasinya ya. Kita mulai dari suspensi bagian depan. Untuk shock depannya kita masih menggunakan shock bawaan Yamaha Bison original teleskopik. Dan untuk suspensi di bagian belakang kita juga masih menggunakan suspensi bawaan Yamaha Bison original monoshock. Dan untuk pengereman di bagian depan kita juga masih menggunakan pengereman bawaan Yamaha Bison original cakram. Untuk piringan cakramnya masih bawaan Yamaha Bison original. Dan untuk velgnya kita juga masih menggunakan bawaan Yamaha Bison original palang dibalut dengan ban swallow duro tipe 117 ukuran 120/80 ring 17 di bagian depan. Dan untuk pengereman di bagian belakang kita juga masih menggunakan pengereman bawaan Yamaha Bison original tromol. Untuk gear rantai baru dan velg belakangnya kita juga masih menggunakan velg bawaan Yamaha Bison original palang dibalut dengan ban swallow duro tipe 117 ukuran 130/80 ring 17 di bagian belakang. Untuk swing armnya masih bawaan juga Yamaha Bison original. Untuk spakbor kolongnya juga bawaan Yamaha Bison original. Dan untuk posternya juga bawaan Yamaha Bison original, cuma kita custom pindah posisi aja kanan kiri. Dan untuk poster yang depan juga masih bawaan Yamaha Bison original. Untuk silencer knalpotnya ini kita custom ya, menggunakan dual silencer, suaranya adem karena masih terpasang gendangannya. Produk aftermarket Purbalingga ya, kita sematkan dengan logo Icus. Untuk mudguard atau spakbor anti nyiprat ini juga kita custom menggunakan roll pipa dan plat galvanis. Oke, lanjut kita ke body worknya ya. Kita mulai dari framenya. Untuk framenya ini kita custom ya. Dimulai dari belakang tangki, mundur ke belakang ini kita custom menyesuaikan dengan konsep BMW R90. Nah, ini untuk detail framenya seperti ini ya. Dilihat dari sebelah kanan, untuk dari sebelah belakang gini, dari sebelah kiri tampak padat berisi. Lanjut untuk tangkinya ini kita custom ya, menggunakan bahan plat galvanis modelnya ala BMW R90.
kita sematkan dengan logo BMW, cuman kita kasih polos ya, tidak ada tulisannya BMW-nya. Nah, ini tutup tangkinya, ini kita menggunakan produk aftermarket variasi ya, punyanya Ninja 2 Tak. Dan untuk jok belakang ini kita custom juga, bawahnya menggunakan plat galvanis, atasnya menggunakan sintetis. Nah, ini untuk dudukan lampu belakang ini kita custom juga menggunakan plat. Untuk variasi BMW-nya ini juga kita custom menggunakan plat galvanis kanan kiri ya. Ini dari sebelah kiri seperti ini. Nah, untuk cover samping ini juga kita custom ya menggunakan plat galvanis dengan tubular pipa, dan ini under tanknya ini juga kita custom menggunakan plat galvanis kanan kiri ya. Ini. Lanjut untuk skid plate atau engine guard ini juga kita custom menggunakan roll pipa dan plat galvanis. Untuk spakbor depan ini juga kita custom menggunakan plat galvanis dengan bracketnya menggunakan plat galvanis juga kita custom. Untuk dudukan rating atau bracket lampu atau bracket speedometer nyatu ini kita custom menggunakan besi ya. Untuk visor lampu depan ini kita custom menggunakan plat galvanis. Lanjut untuk sesi penerangan, untuk lampu depannya kita menggunakan lampu depan Daymaker Haloring ya, produk aftermarket variasi 5,75 in ya, lumayan terang. Untuk sennya atau rating ini kita menggunakan produk aftermarket model Palu ya, kanan kiri depan belakang. Untuk lampu belakang ini kita menggunakan lampu belakang punyanya KLX The Tracker ya, ini variasi produk aftermarket juga. Untuk sen belakang sama sen yang depan ya, model Palu. Untuk spionnya kita menggunakan spion Jalu ya, ini produk aftermarket variasi ini. Untuk end grip gasnya ini kita menggunakan produk aftermarket model Wajik, sangat nyaman, sangat empuk bila digenggam atau dikendarai. Untuk stangnya menggunakan stang Yamaha Bison original. Speedometernya kita menggunakan produk aftermarket variasi digital. Nah, ini. Untuk semua bodi ini kita cat baru semua dengan kombinasi warna merah maron, silver, hitam glossy dan hitam top. Kita custom menggunakan plat galvanis dan roll pipa. Lanjut kita cek sound. Ya oke teman-teman, ini posisi readingnya seperti ini ya. Sangat enak, nyaman bu. Oke lanjut kita cek sound. Cek spesifikasi atau cek sound dari motor Yamaha Bison konsep BMW R90 Scrambler ini. Kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah, dan untuk update stoknya bisa follow di IG icu921. Oke, saya Iksan, saya pamit, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen biar gak ketinggalan untuk stok motor saya selanjutnya. Tetap stay tune, pantengin video stok motor saya berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.